Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kali ini kita kedatangan VR 200cc, Lur. Ini pemiliknya ini. Ini juga karya Tanilas yang bikin sampai belakang. Ini rencana kita mau pasang Hilo atau double gardan. Ini masih belum nih, Lur. Bawaan pabrik. Iku pedus enek iki. Kunci, Pak. Iki. Oh, tong riku berarti. Anggora, ini ya. Kak. Napa, Pak? Napa iki, Kak? Nggih, Mbun. Kerjaan ini pun tak. Aku boleh. Kau berpapir-papir kan, Kak? Mboten, Pak. Batu perah, kamu kamu kopi. Oh, aman. Pun Pak Munit, aman Pak Munit. Yes. Ini lho, Lur. Orangnya sampai ikutan, Lur. Saking kepinginnya, Lur. Masih aja nancap, nih, Bun. Kono ring ya? Buatan. Ini gue sengunci bautnya, Pak.
Ini setelah kita lubangi lur, lalu kita masukkan pipa seperti ini. Kita masukkan 2 biji. Nanti kalau bautnya dikencengin, ndak meleok pipanya ini. Ini pipa ini lur. Nah, dikasih ini. Ini nanti masuk lur. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini nanti kita presisikan. Oke. Cobi dulu. Kurang titik ya. Yang ini kiri ya. Tapi aku sih nggak sepeda li atau bos. Butuh banget mirong ini ya. Tapi gue lihat pak yang boh, itu tuh kuat. Iya, wes tuh kuat. Sengen. Tapi kayak paling big sedih ya pak. Oke pak. Sih 300 cc. Terus medune. Oke. Ayo Pak Munit. Nah. Yeah. Balik nih. Oke lur, pemasangan sudah selesai. Kita tinggal test drive. Biar orangnya lur yang test drive. Karena dia tahu kesehariannya bagaimana. Cepat atuh ya. Mboten usah. Mangke mawon. Oh iya. Yo, yo. Ndur.
On. Mundur. Belur sudah terpasang sempurna ini. VR 200cc. Pasang double gardan, Lur. Istimewa. Asli pabrikan ini, Lur. VR. Ojo nelongso. Ini untuk tuas double gardan. Asli. Made in karya Tanilas ini, Lur. Kayak bis andialan ini. Lampu-lampu sudah menyala ini, Lur. Ini kalau dikasih bumper variasi, wah tambah istimewa nih, Lur. Ini bumpernya kalau diganti juga, wih, tambah keren ini, Lur. Ini masih bawaan pabrik Atom ini, Lur. Plastik. Wah, sepionya istimewa ini. Lampunya juga sudah menyala ini, Lur. Nah, ini fungsinya untuk jualan sembako ini, Lur. Ada kerupuk, gula, mie, dan lain sebagainya. Wah, lampunya menyala terang. Istimewa. Gerobak roda 3. Oke. Sudah ready. Saatnya pulang katanya. Oh iya, ini nanti rencana mau dikasih akrilik, Lur. Untuk yang bagian depan, akriliknya sudah ready, tinggal pemasangan saja. Nah, ini rencana mau dikasih kaca itu untuk yang bagian depan sini, biar nggak kehujanan katanya. Terus untuk kabin depan, Lur, sudah pelaponan, Lur. Wah, keren roda 3 ini. Sudah kita pelapon. Keren. Nah, ini untuk skakel yang belakang tadi ini, Lur. Untuk gerobak. Ada embel-embelnya juga seperti mobil, Lur. Ada kacanya juga. Wah, istimewa ini. Istimewa banget. Padahal baru ini, Lur, kemarin. Grass dari dealer. Langsung kita eksekusi.